Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Langsung biar. Bismillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Hari kedua hujan ini kemarin, hujan deras. Ini gerimis agak tebal, gerimisnya tebal. Alhamdulillah di senja hari ini sambil menunggu tamu yang rencananya mau datang dan packing-packing sebagian pengiriman terakhir hari ini untuk yang luar Jawa Timur, pengiriman terakhir ini. Untuk area Jawa Tengah masih berani ya, Jawa Tengah itu 2 hari, untuk Jawa Timur 1 hari. Jawa Timur seluruhnya pakai JNT sore ini atau malam ini sebelum pukul 7 dikirim, besok itu sudah sampai, pagi atau siang itu sampai, enaknya itu. Untuk Jawa Tengah 2 hari, luar Jawa Timur Jawa Tengah 3 hari, kadang sampai 4 hari, itu yang dikhawatirkan. Mudah-mudahan yang pengiriman hari ini pagi tadi untuk yang ke Batam dan ke beberapa daerah itu bisa lekas sampai di hari Ahad ya, biar terpakai untuk hari kurbannya. Baik, di sini untuk peralatan sembelihan sekali lagi saya sampaikan, alhamdulillah di kubu GSN ini sampai penuh ketika ada tamu ini yang susah dan sungkan, karena kita suguhi ya semacam seperti gudang, sudah seperti gudang penuh banget. Untuk peralatan sembelihannya golok komplit lah, komplitnya golok dan pisau berbagai ukuran, model, bentuk, bahan. Terus peralatan produk aparel mulai atas hingga bawah komplit. Ada tas official, ada tambang sudah ready kembali alhamdulillah, tali karmantel ready. Di sini beberapa kita suguhkan sama seperti goloknya, jadi biar ada varian pilihannya. Seperti misal kopiah itu ada topi saingannya kan, topi pun ada topi baseball, topi rimba. Terus seperti tas juga ada Juleha Indonesia official, ada Juleha GSN official, dan selanjutnya ada Slaughterman. Batu juga demikian, alhamdulillah ini batu ready, batu asahan, batu pabrikan grade 1000 dan 6000 ini ready. Nah ini juga sebagai perbandingan seperti batu lokal yang grade 6000, 4000, 6000, 8000 lokal. Ini manis banget ukurannya, lebar 7 cm, tebal 2 cm, panjang 20 untuk ngasah finishing tentunya. Stropping juga demikian, stropping kita ada beberapa pilihan varian stropping itu. Nah, ini nanti biar menjadi pembanding konsumen, biar milih-milih, biar lebih enak. Tambang juga demikian. Ada tali karmantel, tali nilon, dan tali yang lembut itu belum tahu saya namanya, tapi lembut banget dipakainya. Rak juga demikian, pisau dan golok dan seterusnya itu ada. Kita ada, alhamdulillah ada pilihan-pilihannya. Termasuk sarung tangan juga ada yang biasa, ada yang premium dan seterusnya. Jadi biar pemirsanya puas memilih itu. Baik, di sini kita tampilkan ini ada 2 piece golok sembelih yang wajib dan layak Anda miliki ini. Full galesono keling, motifnya kombinasinya seperti ini. Cakep, model Betawian, bulat halus. Ini bulat untuk handle-nya, jengkolan bulat, tidak gepeng, tidak sudut belimbing. Jadi bulat halus. Dipegangnya lembut halus, gagah dipakainya. Insya Allah dari segi ketajamannya, penampilan naturalnya ini membawa diri kita. Misalkan ya, tapi pilihan ya kembali ke selera ya. Selera juga menentukan budget dan seterusnya. Terus juga ada orang-orang yang minta direkomendasikan dan saya rekomendasikan. Ada yang orangnya nyentrik ya, saya rekomendasikan yang cocok. Ada yang kalem, kita kasih yang kalem. Nah ini contoh yang kalem seperti ini juga ya, rapih rapat,
Boxi dalam ada pin tanpa aksesoris apapun, tanpa aksesoris selut atau dural atau apalah gitu, tidak ada. Jadi memang benar-benar polos natural. Meskipun rapi rapat tapi tanpa rikasu. Jadi sudah tajam dari pangkal. Materialnya baja per delman cap mata. Untuk panjang bilahnya 11 in atau 28. Panjang bilah 28. Terus di ujung terlebarnya ini mendekati 4 cm, 3,8 atau 3,8. Di pangkal tertebalnya ini hampir 4. Ya, hampir 4 milian lah, menipis ke ujung. Sangat rapi dan di finishingnya satin atau semi mirror. Ini sudah sentuhan batu Samton grade 12.000. Perhatikan ya, perhatikan. Seperti yang sering saya sampaikan, ngetes di tisu itu harus memotong lipatan. Ini lipatan tisu di tengah ini ya. Kalau seperti ini searah lipatan. Kalau searah lipatan itu susah sekali, apalagi kurang tajam. Yang tajam pun kadang-kadang tidak mampu. Kalau searah lipatan, kebanyakan memotong lipatan. Ya, perhatikan. Tapi khusus dua pasang ini berbeda sekali. Kita pertama lurus dulu. Searah lipatan, ya, searah lipatan. Nah, perhatikan. Masya Allah, sangat-sangat tajam. Selanjutnya coba kita menclek ya. Mojok. Ini lipatannya tapi kita ambil mojok ini. Masya Allah. Masya Allah banget. Ini loh. Kalau tajam, ya tajam aja. Makanya gitu, tidak pakai tapi. Ini tidak searah lipatan, tidak memotong lipatan, tapi mengkes, meges, mojok gitu ya. Ini yang pertama. Kalau mau jawab-jawab lagi, lebih lama lagi datang ke Gubuk KSN. Orang yang datang ke sini, insya Allah itu kerasan, semuanya kerasan. Baik tua maupun muda itu betah di sini lama-lama. Karena ya banyak ilmu dan kita tidak membanding-bandingkan siapapun. Di sini kita rangkul seperti saudara sendiri, seperti keluarga. Orang beli nggak beli, kita suguhi kopi dan diskusi gratis tentunya. Selanjutnya yang kedua, seperti ini kombinasinya. Cakepnya itu apa? Bulat klasik ini loh. Barang baru tapi bulat klasik. Gini, cakep kan? Betawian, bulat klasik. Handle-nya jengkolan, kalau mau dipakai gaya tarik murni, gaya dorik, gaya door ya. Itu enak. Mau dorong pro juga enak. Aksesorisnya ini sama sebenarnya. Kalau yang ini mungkin lain kayu lah. Untuk aksesorisnya, boxinya dalam ada pin kuningan rapat, tidak kocak, tidak goyang, tapi ketika dijemput dia enak banget dan tanpa rikasu, sehingganya sudah tajam dari pangkal. Penancapan di handle pada pangkal bilah juga sangat rapi. Material sama per delman cap mata. Untuk panjang bilahnya sama 28 cm, terlebar di ujung juga. Oh, ini lebih kecil, terlebar di ujung ini 3,5 atau 3,6 antara itu. Terus ketebalannya ini 3,5 mili. Tapi ketajamannya, nah ini kalau pegang gini, kalungkan, jelas enak banget. Insya Allah, insya Allah. Kembali saya praktekkan. Nah, ini lipatannya di sini, lipatannya. Kalau seperti ini, set megang begini, berarti memotong lipatan. Tapi kalau seperti ini, searah lipatan. Nah, bagaimana kalau kita tidak searah lipatan atau meges? Ya tinggal diginikan aja. Nah, ini loh. Hasil dari asahan batu Samton grade 12.000. Sampai meliuk-liuk ini, Masya Allah. Salah satu mungkin akan saya pakai lah. Masa saya nggak ada kacauan. Saya pakai yang premium gitu. Ya, eman. Apalagi mirror gitu, aduh enggak. Kalau saya kecuali potongan banyak gitu enggak apa-apa, tapi kalau cuman 3-4 ekor atau satu tempat lain 1-2 ekor gitu ya, pakai yang fungsional, yang enggak eman ketika chipping
atau terjadi masalah gitu. Ini juga gitu, natural tapi layak dimiliki. Oke, seperti itu mungkin celoteh dan cop-copnya untuk stok hari ini. Yang masuk ada tali karmantel ukuran 10 meter dan 20 meter serta batu asahan ini satu tumpuk. Alhamdulillah ada gridnya, sama gridnya 1000 versus 6000 untuk gridnya. Sedangkan peralatan yang lain masih komplit, masih lengkap, silahkan dipilih, ditanyakan ke admin. Pengiriman hari ini terakhir untuk luar Jawa Timur dan Jawa Tengah. Kalau Jawa Tengah 2 hari, Jawa Timur 1 hari sampai. Untuk luar wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah 3-4 hari. Demikian, mudah-mudahan semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Ta'ala, diberikan kesehatan dan keberkahan, dijauhkan dari musibah, balak dan mara bahaya. Amin Allahumma amin. Akhiran walakumikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.